الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على الإيمان وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. حاضرين جمع صبح رحمكم الله. Puji-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya dan sepatutnya kita panjatkan. Yang sampai saat ini masih memberikan berbagai anugerah dan nikmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki hari ke-9. Ini ada yang sudah 10, bagus. Delapan hari yang telah kita lewati, alhamdulillah sudah tidak terasa lagi. Kerasanya pada saat dijalani, terasa haus dan lapar. Sudah lewatnya sudah tidak terasa lagi. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada baginda alam hati dan Nabi Muhammad SAW. Pada keluarganya, pada sahabatnya, pada seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan mengakhir pada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Mengutip pendapat Nur Khalis Majid bahwa setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia selalu memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama disebut oleh beliau dengan dimensi religiositas, dan dimensi yang kedua disebut dengan dimensi instrumental. Berkenaan dengan dimensi instrumental itu sudah banyak disampaikan oleh para ustaz sebelumnya. Berkenaan dengan hikmah dari ibadah saum itu, dengan berbagai hikmah dan kebaikan yang bisa kita petik, yang bisa tertanam, bisa terwujud untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ingin menyampaikan dua hal yang terkait dengan dimensi religiositas tentang makna hikmah dari sini. Yang dimaksud dengan dimensi religiositas adalah bahwa ibadah yang dilakukan itu memiliki dimensi vertikal antara hamba dengan Khalik, antara makhluk dengan Khalik, antara abid dengan ma'bud, antara manusia dengan Allah. Bahwa ibadah saum itu yang pertama adalah dalam bentuk sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh manusia dalam kerangka untuk menanamkan kesadaran keagamaan dan kesadaran ketuhanan, untuk memperkuat keyakinan dan memperbesar kesadaran kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah atas perintah Allah dan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Artinya bahwa ibadah puasa yang kita lakukan itu bukan karena mengikuti tradisi, bukan karena rutinitas tahunan, tetapi tidak semata-mata hanya sebagai pengabdian pada Allah Subhanahu.
Ini yang kemudian kita nyatakan dalam doa sahur. Yang sering kita baca setelah sholat tarawih. Nawaitu shauma qadhi an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok hari menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena dan untuk Allah. Bukan untuk apa dan untuk siapa, tapi untuk Allah semata. Itu sebabnya ibadah saum yang kita lakukan, sekali lagi, itu ditanamkan sebuah kesadaran bahwa kita melakukan ibadah saum itu karena perintah Allah dan kita lakukan untuk Allah dan demi Allah. Jika semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu adalah karena Allah dan untuk Allah, maka tidak ada sesuatu yang berat sesungguhnya. Sebab tenaga yang kita miliki bukan hanya semata tenaga manusia yang terbatas, tetapi juga di dalamnya adalah tenaga dan kekuatan Allah yang mengiringi kita. Jika kita lakukan atas nama Allah dan untuk Allah, kekuatan keyakinan dan niat itulah yang membuat kita menjadi hebat, yang menjadi kuat. Bapak, ibu-ibu bisa bandingkan melakukan saum dengan niat dan melakukan saum tanpa niat. Bisa cek, bisa uji coba. Kita kalau tidak niat saum, Pak, jam 10 di sekolah buka. Selapar. Sudah begitu terasa. Jam 9, jam 10, apalagi jam 11 menjelang subuh. Kalau tidak niat, terasa lapar hausnya. Tapi berbeda ketika memang kita niat. Sekali lagi, karena memang ada kekuatan lain yang ada dalam diri kita yang membuat kita menjadi lebih kuat ketimbang kita tidak berniat. Yang kedua, kita ingin sampaikan puasa. Bahwa ibadah saum itu juga untuk menanamkan, bahkan mengingatkan kembali, serta memperkuat kesadaran kita, rasa kita untuk terus bersyukur terhadap anugerah Allah. Yang bisa jadi tidak kita sadari dan kita tidak kita rasakan pada saat hari-hari biasa. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita saum di siang hari, segala terasa seperti enak. Jambu batu yang sehari-hari dan tidak kita saum, mungkin tidak kita lirik. Sebab tidak ada dalam persepsi pikiran kita dan perasaan kita bahwa itu enak, luar biasa. Tidak ada. Atau paling tidak jarang. Tapi ketika kita saum, Pak, ningali buah jambu batu ke sekone, dinatangkan, ke sekiprasa, aduh, kita jambu. Teh manis yang sehari-hari umpama kita minumnya biasa-biasa aja. Dan tidak ada persepsi bahwa itu sesuatu yang paling enak, enggak. Tetapi coba ketika kita puasa, aduh, yang manis itu ketinggalan, luar biasa enak. Jadi ketika kita pertama kali kita minum berbuka, kok malah kasuntuk, lalu kita minum, enaknya luar biasa. Komo sirup, goyobot, segala macam. Yang pada hari biasa, kita nggak biasa-biasa saja.
Tapi ketika sahur segala seperti enak. Bala-bala Pak Manto biasa, hari-hari biasa. Tapi ketika sahur, enaknya luar biasa. Ini artinya apa? Bahwa puasa itu menumbuhkan kembali kesadaran kita, perasaan kita, untuk mensyukuri anugerah Allah yang luar biasa yang diberikan pada manusia, yang kesadaran itu tidak tumbuh pada saat kita tidak berpuasa. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya, dua hal ini harus terus kita pupuk dan terus kita tanamkan untuk terus memupuk kesadaran dan memupuk rasa kita untuk semua kewajiban amal ibadah yang kita lakukan itu sebagai perintah Allah dan kita lakukan itu hanya semata-mata sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi, kemudian yang kedua, bahwa puasa itu adalah memupuk rasa dan kesadaran kita untuk selalu bersyukur terhadap apapun dari karunia, nikmat dan pemberian Allah, sekecil dan sesederhana apapun itu. Mudah-mudahan apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan pada bulan Ramadan ini akan terus kita pertahankan, kita lestarikan setelah ibadah saum. Bahwa ibadah saum ini bukan ujung, bahwa ibadah saum ini adalah arena latihan untuk memupuk kesadaran, perasaan, pikiran, dan seterusnya, yang kemudian nanti akan kita implementasikan nanti di 11 bulan kemudian sampai bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan ini memberikan peringatan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mukhlishan lahu ad-din.